Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita berjumpa kembali dalam acara Bolang sekaligus silaturahim kepada rekan-rekan yang sudah lama tidak berjumpa. Pada kali ini kebetulan rekan baru pulang dari umroh. Nah, saatnya kita bersilaturahim untuk berjumpa kembali pada rekan-rekan di tempat sahabat yang baru pulang dari umroh. Oke guys, kita ikuti perjalanan Bolang ini.
suasana cukup lengang, lumayan jalan lancar, tidak ada hambatan, tidak ada kemacetan, sehingga perjalanan menuju ke tempat kerabat berjalan dengan lancar. Kita terus melaju menuju tempat tujuan. Mana Eropa? Iya, kita Eropa. Oh, Eropa ini kan? Bukan lo ni. Sambil jalan ngene iki apa jenenge konfirmasi jam pulang kerja. Ini sama gabung. Lagu-lagu. Ya lagu. Apa jenenge? Musik. Kalau lokasi itu. YouTuber. Setiap momen ada kesempatan. Cuaca mulai redup dikarenakan mendung dan juga mulai rintik-rintik, hujan mulai gerimis sehingga jalanan mulai terasa licin dan kendaraan-kendaraan juga sangat berhati-hati. Musim hujan terus. Lajunya juga pelan-pelan. Lali wingin naik tilang lali. Kita lihat. Sama aku dah. Syok. Saiki gak ono. Ora enek kau sem tilang. Ini langsung brek. Saiki gak ono kau sem tilang masalahnya. Sangat-sangat berhati-hati jalan. Yo, ono nomornya ono. Iya iya. Terus. Melaju nomor maring udah saya ganti lang manual tempat
tujuan. Enggak ono plat nomere cekel ngono kan. Kayak ono plat palsu lagi kok. Kak kalah nemen-nemen cek polisi. Enggak. Ya masalahnya kan wis ono larangan tidak ada surat tilang kan. Gara-gara saya ambu gendeng. Ya paling ono ono sing ngono-ngono iku seneng aku. Kebuka kabeh para ya. Wis bulan Desember ini hujan enggak? Karena pre ini, karena awan bengi, karena bengi esok. Cuman sing bayang pada waktu wis terang ini iki licin kan. Gempa iki wis dicicil nganti tiga esok grek. Dari Kesar Cimahi. Kesar. Gaya video juga agak mudah. Ini pengajuannya mereka gak pas ya ditolak. Layak tayang apa gak? Iya, anak-anak muatan bisnisnya enggak. Kira-kira iklan mau masuk enggak. Jadi YouTuber harus paham juga mana yang memang tidak ada unsur SARA, tidak ada pornografi. Jadi perhatian, gak sekitar konten. Jajasti. Ono grup ya nana. Ono masuk, mbok sapa sing mlebokno. Komoro-moro masuk. Gara-gara share komandan sapa, Mbak? Jenenge komandan sampean Jarniko. Di nomor telepone marang tak Beno Basuki. Ya, Mas. Lho, aku iki arek senior, deh. Arek junior, ya. Lha aku iki. Kata Basuki, siapa kamu? Kau ten. Ya, Basuki. Kalau ten. Saya anu ndak. Pabrik gula cukir. Bisa saya ngiri ya. Kedua.
Jadi panen pirang ton mas? Iya mas. 9, 7, sekitar 19 tonan. 19 ton. 19 setengah kan? Lagi ngisi piro ini? 10.200. 10.000. Panen saya 700, 70. Mati utang persen. Masuk normal ya? Normal. Lan bobotnya sih ngapi? Kurang. Kurang itu bobotnya. Itu kan rata-rata roti dong, kan itu lo weh? Lebih. Kan 37 toh? Apa nih? Ya umurnya? Iya tapi masih ini. Kudune piro? Kowe 37 umure. 22. Mungkin lu pakane yo, pakane nek piro? Enggak ndelok pakane iki kare. Apa kurang? 22 ya. Aku sing pamane masih. Iku kontrak piro iki? Kontrak harga piro? Masih nutut yo. Dene sak muni sama sih. Kecil aja umpangan. Belum maksimal. Sekemik kecil ke handel. Oh kurang handel? Jadi begitu kejokan tambah tipis, tambah tipis. Ku anggunanya pakan apa mas? Eh? Pokpan, tutup. Kok? Seorang gak pokpan. Anggunanya apa? Selia, sirat ya. Konfiteku sebagai tambahan apa? Konfiteku awal. Sing awal persiteko. Tapi lo persen sing konfite. Oh, bodoh, gue minta kan pitungnya oke. Pitungnya semua gitu be. Larang mas. Iya, konfite mesti larang lah. Yes, pokoknya yang penting usaha itu gak menjadikan beban ngono lho mas. Iya. Yang penting kan itu usia-usia purna. Yang penting satu sebagai kegiatan, dua hiburan, yang ketiga kalau bisa nambah penghasilan. Iya. Gak sampai bocos. Kan intinya kan untuk uno tapi lek sampai Desember itu kalau listriknya jadi barang juta terus ya? Ya lebih lah nulis ya? Jadi lek diangan-angan ya lepas pitingnya ya lebih lek ada pitingnya itu sih pada usia-usia wis purna ngeneku tutup menjadikan tekanan jadi kan justru menjadikan motivasi apa ada hiburan sing utama dong bunuh. Ya bisnisnya boleh dibilang 40-60 lah. Sing penting itu gak sampai bocos pun. Tetap oleh hasil. Cuma modalnya pakai ya. Iya loh ini an kandangnya koyo ngunu loh mas. Modalnya pakai yang ini. Kebalungnya kan modal kandangnya. Ya beberapa kali kan. Tapi ini kan paling kan kandangnya awet. Lek kemitraan itu kan gak mungkin boncos lah. Masalahnya kan gak sampai katana duit cuma digawe anu tok kan kayak kandang ya kayak operasionalnya itu ya paling aku juga telung ewe telung ewe mulai ewe ya telung puluh juta itu anak kandangnya piro sih? Loro kandangnya loro terus yang gantiannya ini sing dewa nang kono kan 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 terus operasional e kan full sih oleh padane teko teko pri full kan oleh kan kan nambah toh berarti kan cuman ketok biaya kan operasional anak kandang tok ambek listrik itu sikku. Lebih. Lo
Solo panenan itu kan 18. Pencos. Masih rugi kan gak bayar mulu tetep jadi canep ya. Ya rugi ya, pada rugi ini mah. Pada rugi ini nasional rugi, pabrik tambah rugi. Dasin nyambut gae operasional ya. Gak balik itu kayak listrik kan kan gak balik. Nanda bagaimana caranya isi untuk bayaranmu guys titik soal aku oleh bagian enggak itu urusan nanti aku jadi enggak seperti apa kamu bisa upaya buat operasional pokoknya channel enggak kebanyakan mulai dikirim teman harus kebanyakan kayak ini sedihnya oleh 14 juta baru ngono channel isu mau tepuk hilang deh tetap buka bayaran sampai sakmunu omsete ku sketo omsete tok e 2M lebih ya kandange durung tanahe lho iku pembuatan kandang 2M gak cek durung mari terus selesai saiki ngisi 10.000 katakanlah 10.000 iku cek durung ana tumpangane paling ya minim dian lihat dulu hitunganku lho cuman ya ya gak sampai rugi lah jembatnya ABK ini kan anjar-anjar iya tak paham ya gini ya ngulangi cuma kan ya gak bisa gak bisa full iya dong tadi ya waktunya dibagi apa sih mas intinya dan intinya kan gak sampai telat ngombe kan hidrolis bisa terus makan kan tetap ngejok loh mungkin air minumnya sih sih mau kemati nah itu apa kan ya kesehatan itu utama deh sih menunjang bobot pengaruh yang pertumbuhan ya putih-putih iya kayaknya jangan putih-putih maghriban udah bisa lah ya iya
Indomaret gak salah. Ngarep Indomaret ngono. Ayo iki iki. Awas. Kurang lebih 100 meter lagi kita telah sampai. Siap-siap, kita turun dari kendaraan. Sudah ditunggu oleh rekan-rekan yang telah nyampe lebih dahulu di tempat ibadahnya, musola. Itu rumah tinggal. Kayaknya teman-teman sudah pada ngumpul ini. Okay. Sudah pada makan bersama sambil ngobrol di sana sini selama dalam perjalanan dalam menjalankan ibadah umroh. Okay. Kita ikuti cerita-cerita lo kerupuk kari ki makan jamuan oleh tuan rumah semua rekan-rekan seangkatan sealumni. Kita ikuti lanjutannya. Okay, guys, kiranya telah sampailah pada saatnya untuk bersiap-siap karena telah ngobrol kesana sini membahas selama beberapa tahun ini tidak ada pertemuan, kemudian akan dilanjut ke rekan selanjutnya untuk bersilaturahim karena ada rekan yang memulai usahanya. Sebelum kita berkemas, kita mau minum kopi dulu, kemudian lanjut dengan kita berpamit rokok di tuan rumah untuk melanjutkan perjalanan. Oke, kita lanjut. Ya mau sampai ngejar nang ibu bagian. Mana kan? Iki lho. Wah, ya sih. Mana kan?
gratis loh. Biasa ini kan warak sih kan. Buka warung. Wis dianggap buka warung terus ngene. Kanca teko rumahnya Rono. Hah? Nek kuwi ape? Ya kan salah sih Rono. Jun, Jun, Jun. Bisa ta? Bisa ta men itu? Lah iso ne. Lho aku barang. Iso ana. Oh iya salame Mas, salame Isa titip nang iki. Oh, waalaikumsalam. Salam nang Abah Mia ya, Muhammad Isom Ansori. Mama Mia. Ya, suwun. Baik tidak kok ini? Ya ngaji ne sekolahane Masih ya. Kandang protein kan. Yes, pokoknya anu beli rono, ini rapopo lah. Ya, ya, ini. Syukur-syukur rono menunya sih kena diicipi, diicipi ini. Oh, gratis. Diicipi di tel, an. Iya. Buka, sampai jam. Ya, apa bisa, Pak Cemen? Bisa. Bisa, ya. Ya, ini mau beli siapa ini, Muno? Enggak. Lu ini mana lah? Ini rumah deh. Ayo, wes dilanjut, wes kok dirunding dok motor, ae. Ya, sama. Bareng sopo kok nang ngene Ibnu. Terserah wis bareng sopo terserah bebas. Sampeyan ngene, maksimal yo ngerti yo. Sampeyan bareng Mas Yudi sak arep gak apa-apa. Iya bebas. Sampeyan bareng Mas Jatuh kok. Iya bebas. Ngene ngene. Apa sampeyan bareng main iki pas dulu. Iya iya, ngono gak apa-apa. Ya wis iki cek bareng sampeyan. Terus aplos gendeng Mas Imam ngerti Mas Imam. Mas Imam ngerti. Iya oke ayo. Ngono iku yo berarti denanyar ngalor iki ya. Iya betul. Denanyar ngalor. Lah, kunci ya? Kebuke di kebuke. Aku ono kono. Cete ya lo. Ya, Pak Kaki. Iya ono kontak nang kono man. Mas, sama telepon sih, Mas. Hah? Oh, iya. Tang tutup. Sama nek kok enggak ada. Ini karep. Karep. Ya bisa itu. Eh, kok enam. Terus lurus, lurus. Ya, kok. Eh, kiri. Iya, kanan, kok. Ya, nang kosong. Sing rosak. Oh, iya. Kurang ngetane Mas Sopo iki Mas aku sing ngetane Mas Dunda. Iya. Ah, barang teko. Iki aku kurang ngetak. Iki sing ngetan. Ngut. Kok jam. Kok iki ketemu. Lah cewek Waalaikumsalam. Thank you.
kembali pada kesempatan yang lain. Yang belum subscribe silakan subscribe agar mendapatkan notifikasi pada channel ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.